wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mareni. Mama Reni sekarang lagi mau berbuka puasa. Sekarang mau 6:30. Jadi Mama Reni itu mau berbuka puasa ya guys. Menu-menu yang manja. Jadi incus-incus belum datang. Soalnya Mama Reni mau berbuka puasa sama incus-incus manja. Karena banci-banci gitu. Seperti inilah kesederhanaannya Mama Reni ya guys. Soalnya ini datang dari Perancis. Oleh-olehnya kecipir. Kecipir rambat. Terus ini ada genjer, ini genjer, terus ini ada tempe goreng, terus ini sini guys, ini ada lodeh, lodeh terong, terong ini dari luar negeri ya, terong-terong manja, ini dari Perancis, dan juga ini sambelnya ini, sambel, ini sambelnya ini sambel kacang. Dan juga ini ada syakalan dan ikan pendeng guys. Itulah. Dan juga ada inces-inces di sini yang menunggu berbuka puasa. Ini adalah Mas Mupit. Semuanya ya, selamat menunaikan ibadah puasa bersama Mupit. Bersama Mupit ala Mbak Novi. Wah, kalau yang ini berbuka puasa dengan Mbak Yanto adalah Mbak Yanto, Mbak Yana. Berbuka puasa. Ini rumahnya jauh guys. Dari sini sekitaran 1 jam. Sekitaran 1 jam dari sini. Tapi berhubung kita kerja, sejauh apapun kita kerja, yang penting mencari uang halal. Daripada kita nyuri ya em. Buat orang tua ya, sedikit banyak kita ngasih ke orang tua. Dan juga ada lebihnya kita berbagi sesama teman, sesama yang tidak mampu. Inilah kita persiapan. Persiapan guys, nasi-nasinya ya guys. Yana porsinya seberapa Yana? Oke, porsinya seberapa? Dan jangan lupa porsinya aku pastinya becaan. Oh, porsinya beca. Dan juga Mbak Yana itu tokang landu. Pulang kalau lepain aku beliau. Semalam naik ke sana gitu maksudnya. Ini ikut guys. Gini dulu, begini yang banyak, apa dikit? Gini, kurang, kurang, op. Ini adalah berbuka menu-menu pedesaan ya guys, jadi. Ini soalnya dengar TV ya. Ini Mbak Yasmin ya, alias Mbak Yana yang Rian Mbak Ben Mbak. Namanya kan dia. Siar apa? Tarap aja. Tadi ini piring mana? Piring kayak gini. Iya. Temen orang oke. Ini semuanya soalnya keluarga besar guys. Soalnya segini mas. Kurang. Udah adzan guys. Kurung pak, kurung adzan. Kesusu guys. Menanti adzan. Menanti, menanti, menanti adzan maghrib. Ini punya siapa ini? Kita. Mak gembreng ya? Jangan makan apa ya? Bo. Nyamennya beren. Bo bilang. Jujuk peres sebenarnya. Ya, malam korok nyangkel juga. Iya. Bo bilang. Adzan ya. Mupit. Beginilah. Ini adalah Boresa, Resa. Kawosok. Tempatnya kayak gini loh guys. Ini keluarga besar tempatnya kayak gini. Ini yang ini ya, piring beling. Selamat.
Aduh, kening patu. Ini berbuka ala-ala banci. Yes, Sri Ansa. Tidak. Makan dengan apa besar? Tanya Sri Ansa. Gila. Enak ya, Dek. Siapa ngelap ya? Di moped di kan raja. Hah? Ini kemarin kan ngelap. Selamat. Udah berbuka. Berbuka puasa. Bismillah, beres. Dek, anak ngade. Kita ngambil yang kita. Masuk ya guys. Itu ada bancinya di situ, Mbak Yana namanya. Itu bencong. Benny namanya. Bencong masa kini. Ini genjer guys. Oh, ini kesukaannya aku genjer gitu guys. Tuh kan Mas Hur. Pakai ini. Tempe. Terus kokok. Ambil itu, sambil itu, pakai itu. Iya. Ini kehidupannya kita guys. Apa? Mas Mupit ini kalau makan makannya nggak diambilin guys. Mbak, apa? Mending kau tan mendepan. Mbak, apa? Genjer dek. Beri ini Yan. Ini Yan. Pokoknya banyak duit. Ari hebat. Hah? Banyak. Ini. Ini pakai cakalang. Cakalang terus udah tinggal menunggu puasa. Inilah guys. Keseruannya kita kalau berbuka puasa entar lagi guys. Heeh. Kecipir itu guys. Bisa dim. Tuh, inilah Mbak Mupit kalau makan. Tuh. Tujuh. Tuh, porsinya Mbak Mupit. Mbak Mupit. Hah? Singa buru burung. Bo. Cirun ji. Bo nyapnya anu sampet. Kita makan guys. Guys, ini sebelum makan kita cuci tangan dahulu ya guys. Pakai sabun. Kalau makan dia apa bun dek? Gimana rasanya? Rasanya gimana? Kita nikmati aja, sederhana. Yang penting kita syukurin aja pokoknya wis. Harus minum air putih dulu. Beginilah kesederhanaannya kita guys. Menunggu adzan. Nah sudah adzan, kita berbuka. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya kita berbuka puasa ya guys. Kita makan dulu. Yuk kita berbuka. Itu aja. Channelnya Mama Reni. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.